Boleh menulis, mengajar di mana-mana. Nak bawa kita ingat Tuhan saja. Kita ada masa lupa pada Tuhan. Okeylah, manusia. Tapi ada orang alim kerjanya mengingatkan. Tapi sekarang pun tuan-tuan, orang alim pun susah dah nak mengingatkan orang pada Tuhan. Susah dah. Payah. Ada satu cerita, ni cerita ni dalam surga punya cerita lah. Nanti dalam surga, lepas kita dapat boarding pass tiket ni, kita nak kena daftar masuk ni, kena dekat lobby. Macam surga ni macam hotel kita lah. Kita ada check-in, kena isi maklumat sikit lah. Jadi ahli surga ni beratur panjang lah dekat lobby counter. Malaikat daftar, panggil. Next, panggil. Awak kerja apa? Oh, kita kerja Rebaba Express. Oh, orang Kelantan ke? Oh, Kelantan. Oh, Pink Warrior ke? Oh, Allah. Memang Pink Warrior. Malaikat pun tahu juga rupanya. Malaikat pun tanya, awak dulu bawa bas dari mana ke mana? Oh, kita bawa dari Kuala Lumpur sampai Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ikut mana jalan, cik? Oh, kita bawa Gombok, Bentong, Rauk, Lipis, Merapuh, Gomusik, Kuala Kerak, Kota Baru. Newcastle, Newcastle, Kota Baru. Malaikat pun tengok balik. Oh, itu Route 8, Central Spine Road tu. Banyak kona-kona. Encik tekan minyak, berapa laju? Oh, kita bawa Sopak Sonel. Sopak Sonel cakap Kelantan, 140, 160. Bayangkan jalan Merapuh, dia bawa 140. Malaikat kata, oh, itu sudah bagus. Begini, encik. Ini kunci encik ambil. Encik punya bilik special. Executive suite, 2 bedrooms, ada living area, ada kitchenette, ada private walk-out balcony, breakfast kat club floor, tak payah beratur kat bawah. TV LCD, 40 inci, Nespresso coffee machine, bla bla bla, semua ada. Tekan kosong untuk semua servis. Silakan, tingkat 6. Dia dapat duduk executive suite. Driver bus ni gembira. Alamak, executive suite bawa 140 pun boleh masuk surga. Naik. Kebetulan belakang driver bus ni ustaz penceramah. Dia busybody dah pasang telinga. Ay, driver dapat suite, mana aku presidential suite ni kan gayanya. Dia pun malaikat panggil. Next panggil. Yang cik dulu kerja apa? Saya kerja ustaz penceramah. Oh, penceramah. Ma Ijrah Madrasah. Oh, Israq Merah pun saya ceramah juga. Oh, siapa belaka ya? Ya. Tak apalah ustaz, senang cerita, ini kunci ustaz. Bilik ustaz tingkat bawah je dekat dengan tangga tu. Standard room, one double bed. Ada TV CRT je lah ya, minta maaf. Hair dryer, iron, iron board upon request lah ya. Air panas pun, water dispenser kat luar. Paip biru air sejuk, paip merah air panas. Ustaz ni marah lah. Encik Malaikat, saya ni ustaz. Awak ni salah ke? Takkan saya ustaz, bilik saya dapat duduk standard room. Ini driver bus dapat executive suite. Salah dalam maklumat sistem ni. Malaikat tengok komputer. Eh, tak encik. Dalam sistem memang encik duduk standard room je. Ustaz ni tinggi suara. Encik Malaikat, jangan main-main dengan saya. Saya ni dulu penceramah. Atas dunia saya ingatkan orang pada Tuhan. Berceramah siang malam, nulis sana sini. Suruh orang ingat ke Tuhan. Ini ke pembalasan saya dapat. Malaikat tu pulak naik angin. Encik, cik jangan tinggi suara dengan saya. Cik ingat cik seorang ke ingat manusia pada Tuhan? Encik, itu driver bus. Dia drive 443 km Kuala Lumpur, Kota Baru. 6 jam 32 minit, dia tekan 104. 45 penumpang dalam bas tak tidur. Berapa jam? 6 jam. Berzikir, Allah mati aku ya Allah. Allah meninggal aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah meninggal aku mati aku ya Allah. Awak ceramah sejam, orang tidur. Berapa orang ingat Tuhan? Dah nak masuk tak nak masuk ni? Boleh. Baik tu, susah ini kita kena...